Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan dan sukacita bagi kita pada pagi hari ini dikutip dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkan aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banggalah menjadi sebagai umat Kristen, di mana rahasia-rahasia yang besar Tuhan boleh ungkapkan itu melalui iman kepercayaan saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cobalah berkaca kepada dirimu sendiri. Sebenarnya, siapakah engkau di hadapan Tuhan? Sehingga begitu besar kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang telah berkenan untuk menopang segala bentuk kelemahan, ketidakmampuan, dosa yang ada pada dirimu sendiri. Apakah karena kebenaranmu? Apakah karena kesetiaanmu? Apakah karena kesempurnaan persembahan nyanyian pujian kurban bakaran yang boleh kamu berikan kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan. Tetapi justru oleh kelemahan dan ketidakmampuan yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga Allah berkenan untuk semua proses keselamatan tersebut. Dan Dia mau menjadi diri kita sendiri, mau menjadi pribadi kita sendiri yang memiliki kelemahan dan ketidakmampuan itu, sehingga Ia merelakan dirinya masuk kepada upah dosa dan pelanggaran kita, yaitu adalah maut dan kematian. Bapa dalam sorga, siapakah Allah yang berkenan seperti itu? Allah yang mana? Tuhan yang mana? Ilah yang mana?
inilah yang sulit dicerna. Inilah yang sulit diterima dunia ini. Orang-orang yang tidak memperkenankan dirinya membuka hatinya di dalam roh. Bagaimana mungkin Allah yang bersifat transenden itu bisa menjadi Allah yang imanen? Bagaimana mungkin Allah yang bersifat non materi itu menjadi materi? Bagaimana mungkin Allah yang begitu kudus dan luar biasa itu bertakhta di sorga, lalu dia memperkenankan dirinya masuk kepada diri manusia yang penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan, bahkan kebejatan? Inilah yang tidak diterima sebagian orang, bahwa Allah yang seperti itu adalah bukanlah Allah yang patut disembah, bukanlah Allah yang patut dipuji. Siapa manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak ada. Dan jangan membohongi diri. Ketika engkau diampuni hari ini, sadarlah bahwa pada saat ini juga engkau telah melakukan dosa dan melakukan pelanggaran. Mata, kaki, pikiran kita sendiri sebenarnya penuh dengan dosa. Dan ketika pendahulu kita, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, tabiat, karakter, sifat dari keberdosaan itu sendiri telah ada di dalam diri kita sendiri. Jadi pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada kita yang tidak berdosa. Semua kita adalah berada di dalam dosa. Dan keberadaan dosa itu sendiri tidak akan bisa dipulihkan oleh siapapun, termasuk dipulihkan oleh kesetiaan manusia itu sendiri. Kita lihat sejarah perjalanan daripada umat itu, ditopang jatuh, ditopang jatuh, ditopang jatuh, dan sampai titik akhir Allah memperkenankan dirinya masuk kepada titik kelemahan dan ketidakmampuan kita. Ganjaran dan upah dosa yang sepatutnya kita terima, biarlah ia yang menerima ganjaran tersebut. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu banyak orang yang sulit mempercayai bagaimana Tuhan itu bisa menjadi manusia. Bisa ketika manusia itu sadar bahwa dia tidak akan sanggup menyelamatkan dirinya sendiri kalau hanya melalui kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang disebutkan dengan rahasia yang ada di dalam nats tersebut. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Tetapi ketika rahasia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, diberikan kepada kita dan kita mengaku telah menerima rahasia itu, kita harus menjadi orang-orang yang bisa dipercayai, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kalau keselamatan itu sendiri telah kita terima, itu rahasia Allah, dan hanya kita yang tahu dan mempercayai itu. Lakukan itu. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, dan kasihilah sesamamu. Jika ditampar pipi kiri, kasih. Jika dilempar pakai batu, lempar pakai. Dari mana cari pisang?
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini adalah merupakan ajaran yang bersifat paradoks. Dan hanya orang Kristen yang mampu melakukan itu. Itu rahasia. Apakah engkau mendapat upah ketika engkau mengasihi musuhmu? Bagi orang yang menghidupi itu, jawabnya pasti. Satu musuh sudah terlalu banyak, 1000 teman masih terlalu sedikit. Menambah satu teman adalah menambah satu rezeki. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dipercayakan untuk itu. Rahasia yang kita terima itu dan tidak semua orang menerima itu dalam hidupnya. Lakukan itu dalam kehidupanmu. Salah satu dari rahasia yang harus kita lakukan itu adalah apa? Jangan menghakimi. Sebab kau bukan hakim. Yang patut menghakimi seluruh pelanggaran dari saudara-saudaramu yang lain adalah Dia yang telah menebus engkau, yaitu adalah Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah menghakimi siapapun. Sebagai umat Kristen, jangan pernah menghakimi siapapun. Sejahat apapun orang lain, sebejat apapun orang lain, percaya atau tidak percaya dengan agamamu sendiri, Tuhan yang kamu yakini dalam hidupmu, jangan sekali-sekali menghakimi orang lain. Kenapa kita sering menghakimi orang lain? Karena amarah yang ada dalam diri kita masing-masing. Kenapa amarah itu begitu sulit terkadang kita lepaskan dari diri kita? Lalu amarah itu membuahkan penghakiman atas diri kita terhadap orang lain. Dan itu bisa membuahkan apa? Dendam. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita tadi sadar siapa kita di mata Tuhan, lalu Tuhan menghadiahkan anugerah terhadap diri kita, dan kemudian setiap orang adalah pribadi yang tidak bisa berdiri atas dirinya sendiri dan harus membutuhkan pertolongan, belas kasihan dan topangan oleh Tuhan, Dia akan bisa mengampuni yang lain. Dan Dia tidak akan menghakimi saudaranya yang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, cobalah melatih diri supaya engkau tidak menjadi sarang, tidak menjadi tempat empuk dari amarah. Atau jangan biasakan dirimu, atau jangan manjakan dirimu dengan memelihara amarah, emosi yang ada pada dirimu. Sadar atau tidak sadar, itu menjadikan sebuah kerugian terhadap dirimu sendiri. Orang yang selalu marah-marah, mana pernah normal tensinya? Orang yang selalu marah-marah, mana pernah normal gula tubuhnya? Orang yang selalu marah-marah, mana pernah normal proses metabolisme tubuhnya? Gak pernah itu. Jadi kenapa kita terkadang menghakimi orang lain atau terkadang menyimpan amarah dalam diri kita, lalu itu membuahkan dendam? Sadar atau tidak sadar, sering kita memanjakan diri kita dengan memelihara amarah di dalam diri kita sendiri. Dan diri kita jadikan menjadi sarang daripada amarah itu sendiri. Mulai dari sekarang, pulang dari tempat peribadatan ini, jangan jadikan dirimu sebagai apa? Sarang burung. Sarang amarah. Sarang emosi. Sarang dendam. Sarang yang selalu menghakimi orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan manusia itu tidak bisa diselami Bapak Ibu
Justru ketika kita sadar dari perjalanan manusia itu sendiri atau setiap pribadi itu tidak bisa diselami, di situ kita terkadang realistis menerima segala bentuk kehidupan ini. Bukan berarti kita toleran dengan kejahatan. Kau bisa melihat kelemahan orang lain, tapi itu demi bahan doamu. Kau bisa melihat kelemahan orang lain, bukan berarti kelemahan itu bisa kamu umbar, kamu perjualbelikan, kamu masukkan di Facebook, kamu masukkan di Instagram, kau masukkan kemana? Ke TikTok atau ke hal yang lain. Kamu bisa mengetahui kelemahan daripada saudaramu yang lain, tapi jangan jadikan itu menjadi konsumsi publik. Justru itu harus menjadi bekal doamu, supaya engkau bisa memperbaiki dia pelan-pelan melalui cinta kasih yang ada pada dirimu terhadap saudaramu yang lain. Sama seperti khotbah minggu lalu, jika saudaramu bersalah, peringatkan secara empat mata, kemudian panggil satu dua orang, kemudian sampaikan ke forum. Personal, komunal, eklesiologi, kemudian spiritualitas. Yang terakhir, doakan. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan ini penuh dengan kemerdekaan, bahkan bagaimana Tuhan begitu misteri terkadang membentuk proses kehidupan seseorang menuju goal target yang sudah Tuhan tentukan bagi pribadi lepas pribadi. Adapun luka, adapun sakit hati yang kamu terima dari dirimu sendiri, bahkan saudaramu sendiri, engkau tidak akan menjadi hakim atas mereka sekalipun kamu menerima dan mengalami luka dan rasa sakit hati tersebut. Saya sadar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya bisa berdiri pada hari ini di mimbar ini. Banyak orang yang berperan yang membuat diriku sakit hati. Tapi kemungkinan ketika mereka tidak berbuat seperti itu terhadap diriku, aku tidak akan sadar siapa aku mulai dari kecil hingga aku bisa membentuk diriku sendiri, sadar akan siapa aku. Lalu di situ aku menjadi pejuang yang hebat untuk menjadikan diriku berguna bagi bangsa dan negara dan juga bagi gereja. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara dengar dengan epistel tadi? Siapa Yusuf itu? Yusuf adalah seorang hamba yang dijual oleh siapa? Saudara-saudaranya yang lain. Dan itu adalah berawal dari apa? Dari sebuah kecemburuan yang hebat. Dan kecemburuan itu mereka pelihara dalam diri mereka, dan itu menjadi sebuah amarah dan dituangkan kepada sebuah perilaku dendam kriminal. Sehingga singkat cerita, Yusuf itu sampai kemana? Yusuf itu sampai ke Mesir. Yang awalnya dia tinggal di rumah siapa? Di rumah Potifar. Dan dia menunjukkan kesetiaannya yang hebat di situ, sehingga Potifar yang tidak meyakini awalnya Tuhan yang dipercayai oleh Yusuf, lalu Potifar mengaku, segala sesuatu berkat yang kuterima di rumah ini dan di ladangku adalah bersumber dari siapa? Bersumber dari doa dari seorang hamba yang tinggal di rumah ini, yaitu bernama siapa? Robert Silaban. Yusuf. Ketika hidupnya menjadi sejahtera, adakah Yusuf menduga bahwa keterbuangan dirinya ke Mesir akan menjadi sebuah cara Tuhan menyelamatkan saudara-saudaranya yang lain? Lalu ketika kelaparan terjadi di kampung halamannya, di mana dia dibesarkan, dan disitulah dia dijual kepada pedagang yang sedang lewat. Lalu pedagang ini membawanya ke rumah Potifar, kemudian ke Mesir. Hidup Yusuf menjadi hidup yang terberkati. Tinggal di satu istana yang hebat. Lalu ketika Yakub meninggal, saudara-saudaranya yang telah menjual dirinya merasa ketakutan, dan mereka mengarang sebuah cerita. Cerita itu, itulah yang tertulis dalam epistel tadi itu.
Yusuf, gini loh deh. Ketika papa itu belum meninggal, dia ada memberikan sebuah pesan. Apa pesannya? Papa kita berkata, engkau harus mengampuni saudara-saudaramu yang lain. Apapun perilaku dan tindakan yang mereka lakukan di masa lalu itu, engkau harus menerimanya dan engkau harus mengampuni. Bapak, ibu, saudara-saudara, apakah sikap daripada Yusuf? Yang pertama, dia menangis. Tangisan ini adalah sesuatu yang perlu diterjemahkan oleh orang-orang Kristen yang belajar mengampuni. Yang pertama, Bapak, ibu, saudara-saudara, semua kita cinta damai. Semua kita cinta akan keindahan daripada persekutuan. Tapi persekutuan sering hancur ketika anggota daripada persekutuan itu sendiri tidak mampu untuk saling memaafkan. Saya mau tanya sekarang sama Bapak, ibu, saudara-saudara. Ketika saudara begitu mencintai dan merindukan kedamaian, sudahkah engkau pernah menangis untuk mewujudkan sebuah pengampunan? Ngahe aho tangis, laupasau todame di tonga-tonga di rumah tanggam. Ngahe aho tangis, laupasau todame di tonga-tonga di persekutuan. Ngahe aho tangis, dinalau mengampuni saudaramu yang lain, sekalipun hatimu tersayat. Dan luka yang begitu dalam, Bapak, ibu, saudara-saudara, Yusuf menangis. Tangisan itu banyak terjemahannya. Waduh, saudara-saudaraku ini dari dulu gak berubah. Selalu sikapnya seperti itu. Mereka dulu telah menjual saya dan melakukan sebuah tindakan kriminal terhadap diri saya. Tapi pada hari ini mereka ini juga berbohong kepada saya. Ayah saya tahu pasti tidak ada memberikan pesan seperti itu. Yang kedua, Bapak, ibu, saudara-saudara, tangisan itu bisa saja adalah ungkapan dari hikmat yang ada dalam diri daripada Yusuf. Engkau begitu luar biasa, Tuhan. Begitu panjangnya waktu akan perjalanan daripada keluarga ini. Memang benar, ada luka yang ada dalam diri saya. Perilaku daripada saudara-saudaraku ini. Tapi jalanmu begitu hebat dan sangat luar biasa. Saya tidak melihat kelemahan mereka ini, tapi saya melihat pertemuan ini adalah sesuatu mujizat yang Tuhan senantiasa bekerja di dalamnya. Jangan selalu melihat ke belakang, ibu, bapak. Lihatlah hari ini dan pandang waktu yang begitu panjang lagi ke depan. Unak setuku di bereng tujuh loma pareahi. Tangisan daripada Yusuf ini bisa saja mengatakan kepada kita pada hari ini, jalan Tuhan tidak bisa terselami. Itu sangat luar biasa, Bapak, ibu, saudara-saudara. Kalian menerka-nerka untuk saya, hidup saya akan binasa. Baca itu kitab Kejadian. Tetapi Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Justru Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi diri saya untuk menemukan berkat yang sudah Dia sediakan untuk diri saya. Ketika saudara, bapak, ibu, saudara-saudara disakiti, memang dengarkan itu dari segi dirimu, horizontal. Tapi secepatnya alihkan itu menjadi vertikal, supaya kau tidak dendam, supaya kau tidak menghakimi, supaya engkau tidak marah, supaya engkau mengampuni. Memang kalian menerka-nerka untuk saya supaya hidupku menjadi binasa. Horizontal. Tetapi Tuhan merencanakan sebuah yang terbaik bagi diri saya. Vertikal. Jadi jangan jadikan dirimu menjadi sarang amarah. Kita harus merdeka. Siapapun yang menyakiti kita, senyumlah. Doakan dia. Bahkan jika perlu, berkati dia. Yusuf dalam kitab yang dibacakan tadi itu, akhirnya apa? Jangan takut. Aku akan memberikan segala kebutuhan daripada anak-anakmu, dan aku akan memelihara kalian semua. Walaupun sebenarnya proses pengampunan itu hebat, ternyata memang mengampuni ia harus. Tapi adalah sungguh sangat lebih baik ketika kita melatih saudara yang lain
Untuk memaknai sebuah pengampunan, pengampunan itu juga perlu berlangsung dengan kejujuran. Saudara-saudara daripada Yusuf itu sadar, memang kami dulu melakukan sebuah tindakan pelanggaran yang sangat luar biasa bagi dirimu. Sadar. Apalagi yang menjadi kesadaran di situ. Bapak ibu saudara-saudara pulang nanti dari sini, coba baca lagi epistel itu. Di acara itu ada ayatnya. Jadikanlah kami menjadi budakmu. Hebat. Banyak orang kesalahannya sudah diampuni, dia enggak sadar siapa dirinya. Tapi lihat dari saudara-saudara Yusuf ini, kemudian mereka berlutut di hadapan Yusuf. Itu abang-abangnya loh, berlutut. Baca nanti di rumah. Apa kata terakhir dari saudara-saudaranya itu? Jadikan kami menjadi budakmu. Kalau bahasa Batak, bae mahami gabe naposom. Kalau budak bagi orang Yahudi, bapak ibu saudara-saudara, itu tidak ada nilainya. Itu bisa dijual, bisa diganti. Tapi hebat pengampunan yang berlangsung itu dalam proses keluarga daripada Yusuf itu. Jadikan kami menjadi budakmu. Bapak ibu saudara-saudara, inilah rahasia dari kehidupan orang Kristen yang harus kita lakukan. Belajarlah bapak ibu saudara-saudara mengampuni saudaramu yang lain. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap. Sudahkah engkau mengampuni? Bahkan sampai engkau menangis, ampuni saudaramu yang lain. Belajarlah bapak ibu saudara-saudara mulai dari sekarang untuk mengampuni saudaramu yang lain. Yang kedua, lihatlah jalan Tuhan tidak terselami. Hari ini pribadi tertentu mungkin menyayat hatimu, melukai perasaanmu. Jalani hidupmu, jangan pernah dendam sama dia. Nasihati bila perlu, berkati dia, tapi engkau harus yakin jalan ini jalan yang benar. Dan biarlah Tuhan yang memberlakukan apa yang terbaik bagi dirimu. Ubah pemahaman horizontal menjadi vertikal. Kemudian banggalah sebagai Kristen yang telah mempercayakan dirimu menerima rahasia pengampunan itu. Bapak ibu saudara-saudara, mengampuni itu indah sekali. Seperti yang tertulis dalam epistel itu, indah dan sangat luar biasa indah. Cobalah melatih dirimu untuk menjadi pribadi yang mengampuni. Yakinilah engkau akan menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ditemukan dari semua orang. Selamat mengasihi dan selamat belajar mengampuni. Dan jangan pernah menghakimi siapapun dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa mampu menyelami, menerima, mensyukuri kehidupan kami masing-masing di dalam kerendahan hati yang patut dan secara total. Dan jangan pernah kami Tuhan merasa benar diri. Dan jangan kami pernah menghakimi orang lain. Siapapun yang melakukan tindakan kesalahan, bahkan rencana-rencana yang jahat terhadap diri kami, pribadi lepas pribadi. Kami telah menerima pengampunan di dalam diri Kristus Yesus, Allah yang ilahi, yang memperkenankan dirimu memasuki kelemahan dan ketidakmampuan kami. Karena kami tidak mampu membenarkan diri kami. Hanyalah engkau pemilik kami. Di mana kami telah melakukan pelanggaran pada awalnya. Sehingga rupa dan gambar yang telah ada pada diri kami. Sebagaimana engkau mencipta kami segambar dan serupa dengan engkau. Telah kami coreng. Bapa dalam surga, itu adalah sebuah rahasia yang sangat mendalam. Dan baiklah kami menerima itu di dalam kerendahan hati. Dan kami harus melakukan tindakan
yang berhubungan dengan rahasia tersebut. Salah satunya adalah mengampuni. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami tidak akan pernah menghakimi siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap diri kami. Ajar kami Tuhan supaya kami mampu menyelami perjalanan hidup. Karena kami tidak bisa menyelami itu oleh diri kami sendiri. Tetapi hanya dengan bersama Tuhan. Seperti kehidupan daripada Yusuf itu tidak ada yang menduga. Saudaranya tidak menduga. Dirinya sendiri tidak menduga bahwa itu adalah jalan untuk menempuh sebuah mahkota yang telah Tuhan sediakan bagi dirinya di dalam kesetiaan, kepatuhan, dan ketundukan dirinya kepada proses yang telah Tuhan tentukan bagi dirinya. Jangan kami Tuhan menjadi pribadi yang membiasakan diri kami menjadi tempat sarang amarah, sarang dendam, kemudian sarang daripada sebuah kebencian. Karena itu mengganggu kesehatan kami sendiri, mengganggu kejiwaan kami sendiri, bahkan mengganggu dari kekuatan yang mungkin kami pakai untuk menindaklanjuti kehidupan kami, sinergi yang ada pada diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami pulang dari tempat ini, dari rumah-Mu ini penuh dengan anugerah. Dan jadikan kami menjadi jemaat-jemaat yang merdeka tanpa beban, tanpa rasa sakit hati, dendam, amarah yang ada pada diri kami sendiri. Baiklah kami menjadi hamba-hamba yang menjalankan rahasia itu dengan mengampuni, tidak pernah menghakimi. Bahkan kami harus menjadi pribadi yang memberkati. Memberkati saudara, bahkan memberkati musuh sekalipun. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.